So, cerita hari ni aku nak buat stand motor RZ, stand camera untuk motor RZ. Sebabnya ramai yang komen aku punya video teruk semalam kan, sebab aku letak dekat dada je semalam. So hari ni aku akan itulah. So kita bawa motor sampel untuk pergi ambil ukuran lah. Dekat je dengan rumah aku, kena welding. Tak kelas sebab pakai kamera. Kalau boleh nak duduk kat sini. Kena congek sikit ke? Bengkokkan besi tu sikit sini. Nak duduk di sini. Tak nampak sangat. Biasa orang letak kat sini kan? Teruk sangat. Macam mana? Pandi kita pula macam mana? pakai steel eh? Ada dekat jengka. Oh, panas? Haa. Hei, aduh. Tengok pula air biduti ke tak? Buka lah benda tu. Dia duduk kat sini. Parah-parah eh. Boleh tak levelkan ke dia bawah pula? Rendahkan dia. Rendahkan? Maknanya kat sini bengkok pula. Nak bawah lagi pula? Bawah buat segi macam ni lagi. Maknanya dia akan duduk kat sini. Dia besar sikit, Pak. Kita tengok tak apa tak? Dia besar tak apa? Bapak nak lari pada ni? Itu cantik dah. Ngam. Bila lari sini? Okey. Nak rendah lagi. Okey. Kau marah tak? Oh, Pak. Budak tu rakam. Kau punya tu lah. Repair body motor. YouTube. Aku bengang. Muka aku ada tu. Ada lah ada kamu. Aduh, kamu kantoi. Barang dah siap. Aku suka yang custom. So, aku nak cari skru. Skru ni. Ni adalah box skru aku. Macam-macam skru ada. Rata-rata skru ni dijumpa tengah jalan dan dikutik. Ni skru baru. Okey, ada dua skru ni. Aku akan bawa masuk dekat bawah tu lah. Dia saiz 10 skru ni. Betul ke tak? Aku rasa betul. Ini dah set up. So, aku nak cari warna. Aku tak nak pakai spray gun. Bazi. So, aku ambil spray hitam high temp. Yang aku sembuh exhaust kan. So, aku akan sembuh sekejap lagi. Okey, so kita start spray. Waktu malam kan. So, kita ada dryer kat situ. Kita akan spray dia. Spray dia memang basic. Agak-agak lah. Black eh. So, kita kena sembuh semua angle. So benda ni licin. Dia stainless, dia steel. Kau biar dulu dia kering. Kita buat second layer lah nanti. Ni untuk first layer. Bagi dia grip dulu. Kita masuk part kedua. Bagi layer kedua lah. Nak sembuh warna pelik-pelik. Aku suka hitam je, senam. Senam apa? Senam, senang. Okay, so barang dah kering. Kalau korang tengok dia dah colour mati. So kita dah boleh pasang kat motor. Sebelum tu kita kena pasang dia punya gadget-gadget tu. Sekejap lagi sambung video. So kalau korang tengok, benda ni dah siap-cat, dah kering lah semua. Tinggal nak pasang ya. Okay, sekarang ni aku akan pasang benda ni. Bawah ni ada skru dua. Aku akan pasang macam ni lah. Aku akan lebih ke depan tu. Tapi aku letak dia pakai tiup. Lapik tiup untuk kurangkan vibrate. Nak bagi soft lah sikit. Maknanya tak direct besi dengan plastik kan. Aku lapik dua ni. Nanti korang tengok je lah. Okay, sekarang ni aku dah siap pasang tadi kan. So aku akan masuk ni. Kita buka dia punya release dulu. Release ni untuk lock, tak nak terbuka lah. So, dah masuk, kita lock balik. Okay, dah lock. So, benda ni dah ready to use lah, kiranya. Pasang kat motor, jom. So, benda tu aku buat macam ni. Aku sorokkan sikit. Kalau korang tengok yang biasa,
Kau tengok yang biasa dia akan duduk kat sini kamera. Aku tak minat benda tu sebabnya terlalu nampak, menunjuk, memalukan lah bagi aku. So kita boleh masuk night. Night ni nanti aku akan padam smiley ni, geli sial. So lepas ni aku punya record inilah eh, equipment aku. Aku dah custom sendiri buat dekat Bob tadi, Bob Welding. So ready to use. Ha, so that's all. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekiranya video aku selepas ini dekat mana aku letak, itu stand pot aku, tak ai aku dah buat video dah tunjuk dah ni ha. Bukan marah, cakap je. Okay, bye.